Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Brian guys dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia, apa kabar semua? Ini sore baru turun hujan, sejuk-sejuk gerah gitu ya. Suasananya tenang, kesempatan buat ngetes. Ini propeller baru dioprek lagi sedikit ya. Jadi di bagian ayunan ini nih agak sedikit diperlambat dengan mengganjal pakai spon warna hitam. Jadi ayunan ini nggak terlalu ringan nih, nggak terlalu ringan tapi nggak berat juga. Nah, pengen tahu dengan bobot 740 gram kan, sebelumnya 730 gram ya standar pakai ini, sekarang 740 gram, pengen lihat kecepatannya, kemampuannya seperti apa sih, penasaran ya. Oke, Mas Boyin guys, kita langsung saja. Naik sampai daun gini. Hey guys, kita main drone ya. What? Makan dulu nih, lapar. Jangan lupa. Jangan lupa like share video ini guys. Subscribe belum? Subscribe, like share video ini. Subscribe. Dan share video ini gitu. Share video ini. Exploring guys dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia. Di sore yang tenang ini baru turun hujan ya di atas Kota Bekasi Timur. Kita lihat agak mendung-mendung sedikit. Di bawah ini adalah kompleks Auri Jalan Dapura. Baik, kita coba jalan-jalan pakai mode sport. Tancap gas. Oke, mode sport 10,5 pakai propeller ini lumayan diganjal spon, manteng di 10 meter per second. Kita pulangkan dulu. Return home. Balik lagi, pulang. Return to home. Stop, return home. Kita coba rubah metriknya ya biar dapat di satuan kilometer per jam. Ya, kita luruskan posisinya. Kita rubah metrik. Oke. Kilometer per jam. Oke, dalam posisi diam. Tancap gas. Yo. Mantap, lumayan. Masih lurus tapi gambar nge-lag karena ini nggak pakai repeater. Kecepatan masih oke, visualnya belum keluar. Oke, visual sudah kelihatan.
tekan lagi. Lumayan tenang sore ini, baru turun hujan, suasananya agak-agak berat. Mundurkan dulu sejenak. Ini dalam rangka menghabiskan baterai. Ya cukup sejuk ya, baru turun hujan. Tapi suasananya itu kayak sumuk, gerah, sejuk tapi gerah gitu. Karena baru turun hujan gitu. Oke, ini tanpa repeater, jadi jarak jangkauan visual kameranya agak sedikit terbatas. Ya, tancap gas. Mantap. Bagi rekan-rekan yang menggunakan satuan kilometer per jam, barangkali bisa membandingkan kecepatan yang sudah dimodif sama yang masih standar. Lumayan ini, tapi jauh lebih hemat baterai ketimbang propeller sebelumnya. Oke, sudah low bed. Yuk kita pulang. Drone low voltage. Wah, tiba-tiba udah 11,1 aja. Oke, sambil saya turunkan tinggiannya. Distance limited. Distance limited. Guys, sudah mendekat. Oke. Stop. Return home. Turunkan manual. Di ayun ya.